Adapun pemberlakuan pas penyekatan pada tanggal 3 Juli, kendaraan yang kami lakukan pemeriksaan dan 414 diantaranya kita putar balik karena tidak akses spot jalan mobilitas maupun pembatasan kegiatan masyarakat, Jenderal. Perlu kami laporkan, Jenderal, untuk CB yang kami lakukan. Yang pertama merupakan lajur dari pimpinan perusahaan, jadi sudah diidentifikasi oleh pertama di Kota Surakarta, yaitu di Jalan Slamet Riyadi. Awas dulu, geser dulu. Melaksanakan pengecekan langsung terkait dengan kegiatan PPKM darurat, di mana saat ini kita berada di satu titik penyekatan, di mana titik penyekatan ini melaksanakan tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang akan melintas masuk ke wilayah Kota Solo. Tentunya pemerintah sudah mengeluarkan aturan bahwa yang boleh masuk bekerja adalah yang masuk dalam kelompok kritikal dan esensial. Yang esensial pun juga diatur bahwa boleh masuk tapi dibatasi. Oleh karena itu tentunya menjadi penting untuk memiliki sistem terkait dengan pemeriksaan sehingga tidak terjadi kerumunan yang panjang di jalan. Oleh karena itu tadi kita berikan beberapa evaluasi sehingga masyarakat yang lintas, khususnya yang memang harian bekerja di wilayah Solo, itu ada tanda khusus. Setelah ada pemeriksaan awal, kemudian ada tanda khusus, sehingga kemudian pemeriksaan di jalan akan jauh lebih lancar. Demikian juga, tolong untuk dicek betul, sehingga mereka yang melintas dan masuk kerja adalah betul-betul yang berada di kelompok kritikal dan esensial. Karena itu saya minta untuk Pak Kapolres dibantu dengan Pak Pendim dan rekan-rekan dari Kapol untuk kemudian melaksanakan patroli, pengecekan langsung, dan melakukan penegakan aturan operasi justisi sehingga terhadap kemungkinan adanya pelanggaran terkait dengan dua hal tersebut, terkait dengan ketentuan yang ada, ini betul-betul bisa ditegakkan. Sekali lagi, ini semua kita lakukan karena kita ingin bahwa mobilitas laju pertumbuhan COVID betul-betul bisa kita hambat, kita minimalkan dengan menjaga mobilitas. Sekali lagi, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, aturan harus ditegakkan. Kita harapkan dengan pelaksanaan ppkm darurat yang baik, yang benar, maka laju pertumbuhan COVID segera bisa kita kurangi. Kita tahu begitu tingginya angka pertumbuhan harian, situasi bor di rumah sakit, dan ini harus kita garap bersama-sama. Perlu ada kesadaran, kepatuhan dari seluruh stakeholder, dari seluruh pihak, sehingga program ini bisa berjalan dengan baik. Jadi
sekali lagi kita ajak, mari kita laksanakan aturan PPKM darurat ini. Kita selamatkan keluarga kita selamatkan masyarakat, kita selamatkan saudara-saudara kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum.